Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi ulangan akhir semester tahun pelajaran 2001-2002 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Adapun waktu yang kita perlukan yaitu 90 menit. Untuk kisi-kisi ulangan akhir semester mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 terdiri dari tiga kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar hakikat bangsa dan negara. Untuk KD pertama, terdiri dari 25 soal. Yaitu soal 1, soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 45, nomor 6, nomor 47, 48, 49, dan 50. Selanjutnya, soal nomor 11, 12, dan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, dan 45. Terdiri dari 25 soal untuk KD pertama. Untuk KD kedua, yaitu tentang lembaga-lembaga negara, nanti soalnya terdiri dari 6 soal. Soal nomor 1, 21, 22, 23, 24, 25, 49. Kemudian KD yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila. Di sini nanti subnya yaitu memahami nilai-nilai dan praktek dalam pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Dalam KD ketiga ini terdiri dari 19 soal, yaitu soal nomor 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, dan nomor 50. Jadi total soal dari KD 1, 2, 3 adalah 50 soal. Bentuk dari soal ini adalah pilihan ganda. Bentuknya ada pilihan ganda. Demikian kisi-kisi dari ulangan akhir semester Gasal Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Selamat mengerjakan nanti di ulangan akhir semester. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.